Berharap sih supaya di gereja-gereja Katolik di Indonesia pun juga lebih menotice adanya umat-umat disabilitas ya, ataupun anak-anak ini, karena saat ini sih memang di Indonesia khususnya di Jakarta itu udah banyak misa buat anak special needs yang kalau di dalam misa mau teriak-teriak, nangis-nangis, guling-gulingan itu nggak apa-apa banget gitu, nggak ada umat yang kayak berisik gitu, nggak ada. Jadi kita berharap sih semakin banyak gereja-gereja di Indonesia yang adain misa khusus umat berkebutuhan khusus. Kita berharap sih dengan bawa segede gini ya, autism blessing ternotis, boleh dikasih blessing. Supaya kayak anak saya ini kan juga belum bisa ngomong. Siapa tahu ntar habis dapat blessing anak saya bisa ngomong gitu ya. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.